Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan. Udan-udan aku kudanan. Di video kali ini saya berada di Dusun Kaliduren, Desa Kalitengah, Kecamatan Maurejo. Ini suasana hujan di siang hari lho. Ini siang menjelang sore ya. Nah, aku diturni bocil-bocil. Ini apa izin? Dalam? Dan gua pulang jamel tengah jengi to, melu panjang udah tak jak pisan. Dan ini pun panen gandum. Tuh gandum mau utuh deng, keramiknya kayak jagung loh. Ini kok kuning kuning gua lagi cincin gandum. Jadi ini hujan-hujan yuk, kebeteng loh. Ini sih ada video di luar tapi terus hujan. Jadi neng desa itu kali tengah ini dihubungi oleh bukit-bukit ya, kayak seperti yang anda lihat di video kali ini. Dan setiap hari diguyur hujan. Nah, ini di depan rumahnya banyak banget buah-buahan, buah jeruk. Harap jeruk. Tarahnya loh. Dan itu ada buah juga. Apa buah apa sini? Alpukat ya. Bahasa Inggrisnya apa? Alpukado. Buat dulur-dulur saya lali dukungannya, like, komen, share, subscribe ya, biar ke depan channel ini bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan ini di kampung ini hanya ada 1, 2, 3, 4 rumah ya, Bu. Ada 4 rumah. Terus anak tanggon ini dawur kono lho. Terus anaknya ngesor kono. Jadi yang ini yang desa, patang rumah 100 meter lagi ada tetangga. Jadi jarak rumah satu sama yang lain ini wajah-wajah lho. Dan jalan masuk ke sini aksesnya luar biasa lunyu. Belek kok kalian. Muka-muka engko Pak Lurah ndelok video iki terus sampean dicar. Ini gajah manuk napa, Bu? Amet ya? Nah, ini ibuke juga punya burung. Burung berkutut. Amet ya? Rakyat. Kaleng nggih, niki manuk lanang wedok. Lanang wedok. Gila lho. Menikmati suasana hujan di kampung Kaliduren. Kampung durian tapi ora enak. Enak panganan kok. Tapi enggak enak durene empo. Jenenge Kaliduren tapi ora enak wite durian. Wonten nggih? Wonten mboten? Enten mboten pun kali. Pun kali jelelet. Wonten tapi pun kali. Nah iki aku cakrok karo ibu-ibu. Jadi nang desa ya ini lek udan-udan nggih nyangkruk nggih. Sing duwe opan-opan sing dipek ngeten iki. Nyangkrok arah ngopi. Wah, nyangkrok arah ngopi lho. Tidak ini kopi. Lagi malah repotnya tidak ini kopi. Suasana hujan di kampung Kaliduren hanya 4 rumah ini, jauh dari tetangga. Masa? Dalam? Duren ya? Oh, gini, gini. Ini ada sedikit cerita. Dulu katanya ada duren. Ageng pak, duren ini. Ageng ini, amat ya? Entah siapa nih? Jangan kecil, jangan. Oh, jangan. Karena kalau jangan ini, jangan anak dia. Jangan wah sih. Wah, jangan kecil. Terus kita banjir nih bu? Saat ini banjir, pun jawah loh. Tenggung ngaret dan dibek. Sesumpah, kiamat. Enggak, mri kemawon kali ini ngali hujan. No. Nah, iki aku gawe video setot nih lho. Dua bocil.
Imong jere ingkang ibu sampean golek piye? Rene ya, diculik kok jere. Jadi hujannya alhamdulillah deres banget. Ini hujan-hujan. Menyangkok lihat pemandangan suasana hujan. Wah, ini enak pelangi, ndelok pelangi, panas kok. Nah itu matahari masih kelihatan, ntar masih ada pelangi loh, pasti ada. Suasana ini hujan, tambah adem. Jadi gunungnya di sebelah sana tadi nggak kelihatan karena derasnya hujan ya. Mungkin kali ini banjir. Nah ini lelur ini hujan ini terang karo nopi. Dan alhamdulillah ada sedikit kopi. Undi? Jadi ini biasanya sampean bulan alian rumah 10 mesti untuk kopi 10 gelas ya ini biasa. Ini kopi ini kopi Jawa. Bukan kan udah pelanggan mbak bu? Nah ini pelanggan mbak. Kopi ini kopi biasa, asli khas biasa. Kopi biasanya campurannya Lopo Lopo mana? Beras campur kopi. Jadi nikmatnya luar biasa. Jadi aromanya terus rasanya itu gurih. Apa malah? Campur-campur ya. Tapi wonten sing sedep. Wonten sing sukani napa? Jahe. Nggih. Jahe napa wonten iki? Jahe brambang iki lho sing suka rasa-rasa. Bismillah. Jadi ning desa iki ya sing iki adate kopi Jawa. Cara rokokan. Alhamdulillah cuaca cerah kembali. Kimang lek ngarane wong desa udan jelak. Nggih ya, Pak. Udan jelak. Panas empat. Mong panas to udan iki udan jelak. Lan nggih. Buat dulur-dulur matur suwun yang nonton video ini doa terbaik kagem panjenengan semua. Minta doa dan dukungannya terus supaya ke depan channel ini bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Di konten sederhana tanpa settingan, tanpa rekayasa ya, ini orang tak setting, aku share jualan ini itu orang loh lukan mampir untuk kopi ya, alhamdulillah. Ini kecil tanamin apa pak? Tebu. Oh tebu? Iya. Berarti mesti nanam singkong kan? Baik gitu loh, ini paling 5 tahun ke depan tiwul warang ya. Iya. Tentang tiwul menanam. Bilang gak? Tadi kan bunyi-bunyi tebu loh bu. Iya. Oke. Bakal ini jagung, kayak tiwul ini mesti luwarang loh ini nanti. Mari wabah lahan, saya dialih ini yang tebu. Kilo ini mau rasa ewu. Kenapa? Kilo, tarapi. Tarapi yang tiwul ini bu. Lagi gitu loh. Tarap tiwul sekilo itu 15 ribu sekarang ini. Mudah ribu. Iya. Ini aneh sih kata pesen di volume dia 15 ribu aku lo tumbas. Iya. Jadi dia. Ada saya ireng putih buat yang. Kalau mana habis karak ini sudah. Lagi, kalian berhasil ya. Iya. Mungkin omong rasa halus. Ya aneh tidak ngerti. Iya. Dari lintunnya ini ku nganu katanya bahasanya sakitnya namun bahasanya apa? Indonesia ini jawabannya Jawa biasa ngetelah lalu kata-kata ini gue nganu kan yang Jawa berat ini gue rembos gak sami bilang gak berat salahnya uas mungkin kasih tangga tak masih uas ini gue nopo ngerti lah biasa ini ngerti lah kan kata yang Jawa tapi sih gue tentang Jawa jadi bahasanya bosok romon ini gue bukan sami kali yang Jawi ngerti uasnya orang Jawa nas lah gak uas ini bahasanya apa ya? Kasare ya? Beras. Jadi dalam bahasa Jawa itu ada ngoko, kromo inggil, kromo halus ya? Ada tiga bahasa. Aku dhewe sing wong Jawa iki lho ora patah iso. Ini di Dusun Kaliduren, sedikit cerita tadi katanya dulunya juga ada pohon duren besar tapi udah hanyut ikut banjir. Pantinan pak nego kita ni. Merubah sembuh aku sudah kali yang tahu nih yang ni gue. Nah aku sih ciri lah. Tapi aku belum cerita loh. Jangan betul ngopi pak.
tas mobil. Oh, tas mobil. Oh, nomor mobil. Tas mobil terus untuk bisanya sampai nih, Mang. Oh, nggih. Gimu ya enak wong ado ngopi sampe minggu tapi wong ning juri lho. Dulu-dulu ada lali di komen di like ya. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman. Meskipun ini bukan kampung halaman panjenengan, seenggaknya bisa ikut merasakan suasana pedesaan melalui video kali ini. Oke ya, tak terus nih lagi ngopi ngerokok. Engko tak mubeng kampung nih. Desa, mungkin sekian dulu video ini, disambung di konten-konten selanjutnya. Alhamdulillah menghentuk rezeki kau pineh lor. Jadi ini desa yang ini ada sampean dolan 10 omah sampean mesti oleh 10 kopi lek darah ngaku lek gelemaem kafe nawani maem yang ini tradisi ngaku. Jadi lain wilayah, lain desa, lain adat lor. Ini budaya ngaku, tradisi ngaku. Mungkin kemarin banyak yang tanya juga, masih sampean njaluk maem ngene wong nah. Sampe nek gelem am tawani pisan ngono, sampean gak bakal tawani neh lho. Dikira sampean gak doyan masakan. Wae matur suwun wektune, mudah-mudahan yang nonton video ini sing sakit diangkat penyakite, yang belum dapat jodoh dipercepat jodoh ya. Dan yang punya usaha dilancarkan semua usahanya. Ini di depan rumahnya sayuran kayak gini lho. Ada pokak dan sekalian banyak banget kayak gini suasana pedesaan. Di dusun Kaliduren hanya 4 rumah ya. Dan tonggone wadah-wadah lho. Pokoknya teruslah tebar benih kebaikan selagi masih ada kesempatan dan selalu syukuri nikmat yang ada. Nikmat iman, nikmat umur, nikmat rezeki. Nikmat kesehatan, mudah-mudahan semua barokah. Saya apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.